Selamat datang kembali di Jesus Christ for Muslim. Kali ini saya akan membantu teman-teman Muslim semua yang selama ini masih ragu dan menyangsikan tentang apakah benar Yesus itu mati dan bangkit. Saudaraku, dari sejak awal ada begitu banyak musuh-musuh Elohim sang pencipta langit dan bumi berusaha untuk menguburkan fakta yang sebenarnya dengan memakai orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dikuasai si jahat untuk membungkam mulut dan membunuh saksi-saksi kebenaran tentang Yesus itu sebenarnya mati dan bangkit. Saudaraku, jika saudara ingin mengetahui kelengkapan dari kisah nyata, fakta yang sesungguhnya, silakan saudara ikuti kami terus dalam apakah benar Yesus mati dan bangkit. Shalom.